Baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan sekatan sementara ke atas pengembara warga India serta penerbangan dari India untuk masuk ke negara kita bagi mengekang penularan varian baru COVID-19 daripada negara tersebut. Walaupun baru-baru ini timbul berita yang diedarkan, yang disebarkan bahawa terdapat beberapa penerbangan membawa penumpang dari India tiba ke KLIA. Dan pihak Malaysia Airport Berhad telah pun membuat kenyataan, malah menteri yang berhormat, Menteri Pengangkutan juga telah membuat penafian kerana tidak ada penerbangan membawa penumpang setelah kita menyekat kemasukan pesawat daripada India. Yang ada tiba hanyalah pesawat kargo yang tidak melibatkan penumpang. Perkara ini telah pun diperjelaskan dan pihak yang mendakwa tersebut telah pun membuat permohonan maaf. Dan baru-baru ini berhari-hari timbul kiriman di dalam media sosial, WhatsApp group dan sebagainya yang mengatakan kerajaan akan membuat total lockdown PKP seluruh negara, setiap negeri di seluruh Malaysia, dan akan bermula kononnya pada minggu ini. Kita telah pun menafikan, MKN telah pun menafikan perkara tersebut. Yang saya nak sebutkan hari ini bahawa masih banyak berita-berita palsu yang diedarkan. Jadi saya sangat berharap kepada kita semua, rakyat Malaysia, jangan percaya kepada berita palsu, dan kita juga menjadi penyebar kepada berita palsu tersebut. Kerana dari segi undang-undang, bukan saja yang memulakan berita palsu tersebut adalah salah, tetapi yang menyebarkan pun salah dan boleh diambil tindakan undang-undang. Jadi sila semak sebelum kita sebarkan. Kalau yang berkaitan dengan PKP, negeri mana, kawasan mana yang nak disiarkan PKP, tentulah melalui pengumuman yang dibuat oleh saya selaku yang menjaga perkara yang berkaitan dengan bukan kesihatan. Dan jika perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan sama ada diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan ataupun Menteri Kesihatan sendiri. Hari ini sudah banyak diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan akhir-akhir ini. Jadi pihak yang tertentu saja yang mewakili kerajaan yang boleh mengumumkan. Selagi tidak ada pengumuman daripada saya tentang kawasan-kawasan yang di lockdown dan sebagainya, yang dikenakan PKP dan sebagainya, atau PKPB, PKPP dan sebagainya, ianya boleh dianggap sebagai berita palsu. Jadi kalau tak ada pengumuman, tidak ada. Walaupun diedarkan mengaku daripada pihak kerajaan dan sebagainya, ianya adalah berita palsu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan percaya kepada berita-berita yang tidak sahih seperti ini, dan sebelum sebarkan, sila cek ataupun sila semak kesahihan dan kebenaran berita tersebut. Jangan kita menjadi penyebar.